Viral aksi sejumlah bocah di Samarinda laksanakan sholat tepat di tengah bioskop. Hendak menonton film, sejumlah bocah di Samarinda, Kalimantan Timur tetap melaksanakan sholat di tengah-tengah bioskop. Salutnya lagi rombongan bocah tersebut melaksanakan sholat secara berjamaah dengan diimami oleh salah satu di antara mereka. Momen saat para bocah tersebut melaksanakan sholat di bioskop ramai menjadi perbincangan dan viral di TikTok usai diunggah oleh akun TikTok @lan_792, Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Dalam video tersebut tampak 4 orang bocah yang sedang melaksanakan sholat. Salah satu dari mereka menggunakan gamis putih dan bertindak sebagai imam. Uniknya sholat tersebut dilaksanakan tepat di depan salah satu studio di bioskop itu. Diduga bocah-bocah itu hendak menonton film namun menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat terlebih dahulu. Aksi para bocah yang melaksanakan sholat di depan studio bioskop itu pun ramai jadi tontonan para pengunjung. Puji sejumlah warganet terhadap aksi para bocah tersebut.